Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara mengetik akar, mengetik pecahan, mengetik simbol atau lambang-lambang, baik itu plus minus atau ekuivalen, kongruen dan lain sebagainya. Mari kita ikuti, ini contohnya ya. Nah, kita dalam mau ngetik akar seperti ini, atau mungkin menuliskan lambang segitiga seperti ini, atau mungkin mengetik pecahan seperti ini dengan lambang ketidaksamaannya. Ya, mungkin juga kita mengetik simbol-simbol seperti ini, atau mungkin kita menuliskan operasi pada himpunan seperti contoh irisan, gabungan, atau mungkin kita menyatakan untuk semuanya ada beberapa, atau mungkin ekuivalen atau kongruen, atau mungkin akar bentuk seperti ini, atau mungkin himpunan kosong atau plus minus. Mari kita ikuti. Ya, sebelumnya kita buka dulu proses poin-poin. Nah, di sini misalnya, dan kita biasanya tulis, udah ada yang di sini kita tulis, kita ini hapus saja dulu. Nah, atau kita blok, kita hapus. Nah, caranya adalah insert. Nah, kita contoh mau ngetik apa. Di sini ada beberapa pilihan, ada simbol, ada equation. Nah, boleh kita klik di sini langsung, boleh kita klik anak panahnya. Kalau kita klik ke anak panahnya, nanti di sini ada insert ya. Nah, kalau kita klik di sini, klik sini aja. Nah, tuh ini muncul seperti ini. Nah, di sini misalnya kita mau mengetik apa nih? Ketik pecahan dulu atau akar dulu boleh? Akar dulu misalnya tadi kan, contohnya akar. Nah, pilih radikal. Nah, di sini ada banyak pilihan. Ini akar pangkat 2, duanya tidak ditulis. Ini akar berapa saja? Nah, kita coba sini dulu sebelum ke ini. Ini sudah ada angka 3-nya. Nah, nanti bisa kita pilih. Ini yang ini 3 misalnya. 3, ini misalnya 54 ya. Nah, kalau kita mau nulis sama dengan, jangan langsung diketik sama dengan, karena ini nanti akan berada di bawah tanda akar. Maka kita gunakan anak panah dulu ya, anak panah, kemudian boleh pakai spasi supaya ada jaraknya, kemudian sama dengan. Nah, akar pangkat 3 dari 54 adalah 3 akar 2 pangkat 3 ya. Berarti kita tulis 3, kembali lagi ke sini lagi, radikal tadi. Nah, ini saya pilih yang sudah ada di, karena akar pangkat 3 kita ini ya. Ini berapa sini? 2 ya. Nah, kemudian ini C-nya tadi kita buang, cukup kita hapus saja yang C-nya ini ya, supaya tidak ada ya. Ini contohnya. Kemudian kita juga bisa menuliskan simbol ya, kita klik sini. Nah, kemudian insert lagi, question lagi. Nah, simbol di sini ada banyak sekali simbolnya. Cuma ini angka hurufnya terlalu kecil, maka supaya jangan terlalu kecil, kita poinnya kita gedekan dulu. Berapa ya, berapa aja sebenarnya, tidak masalah. Nah, supaya banyak. Nah, ini kita log dulu karena kita tadi mau equation. Nah, sekarang ini coba. Nah, di sini misalnya kita mau mengetik tadi simbol-simbol yang ada plus minus, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari, atau minus plus, atau untuk melambang kongruen, atau nilainya mendekati ya, sama dengan tapi bengkok seperti ini, atau ini ekuivalen juga, ini untuk sama dengan garisnya 3 itu untuk ekuivalen. Nah, kalau ini lambang untuk semua. Nah, sedangkan kalau yang seperti E ini ya, ini ada atau beberapa. Nah, itu untuk simbol segitiga misalnya. Segi apa misalnya? Segitiga ABC misalnya. Karena untuk lambang ya. Kemudian bisa juga ini, bisa ini. Nah, ini juga bisa kita munculkan yang banyak ya. Untuk lambang-lambang ya. Boleh langsung saja lah di sini. Kita di bawahnya untuk lambang. Lambang apa? Lambang tadi masih di ketutup ya. Apa-apa ya. Nah,
kita klik di sini maka muncul itu ya. Nah ini siapa? Oh alpha, kemudian beta, gamma, gamma, kemudian theta, kemudian mu, ini ada phi, ada rho, ada delta, ada omega, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya yakin semuanya bisa bisa pakai seperti itu ya. Oke, untuk pecahan ya, mungkin untuk pecahan dulu. Oke, kita boleh cari tempat yang kosong juga boleh. Misalnya kita mau ngetik incer lagi, equation lagi. Nah, pecahan tadi kan pecahan belum nih. Oke, ini fraction. Nah, fraction. Nah, boleh ini jaraknya yang ada jaraknya, boleh yang dekat. Nah, misalnya yang dekat. Nah, tapi ini supaya gede kita gedekan dulu karena kalau kecil nanti bacanya enggak enak. Kelenteng kelihatan. Nah, seperti ini. Misalnya contoh. Kita contohkan. Nah, misalnya ini 7/6 misalnya. Nah, kita pengen langsung sama dengan. Sekali lagi gunakan tanda anak panah. Kemudian kalau ada pengen jaraknya pakai spasi, baru kita sama dengan. Nah, kemudian kita mau menjadi 1. Kemudian nah, sekarang kita ini lagi insert lagi. Kita mau ngambil kuatin lagi. Nah, pecahan mission ini lagi. Iya. Nah, berarti ini kita ganti 1. Ini ya kita ganti. Nah, iya, kalau misalnya bagaimana kita dengan 1/7 bawahnya. Nah, 1/7. Maka kalau ini kan jadi sebenarnya tadi aslinya 1/1/6. Pembilangnya sama, pembaginya makin besar, itu nilainya makin kecil. Ya, karena yang dibagi tetap, yang pembaginya banyak, maka ini nilainya lebih kecil. Boleh nggak kalau ini kita ganti lambangnya menjadi lebih dari atau sama dengan, boleh tuh begitu ya. Itu kemudian untuk simbol-simbol tadi juga masih banyak, ada himpunan kosong, ada himpunan ya, silahkan dicoba-coba saja, saya yakin mudah ya. Itu saja, selamat mencoba. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum like and subscribe, juga share, silahkan di like, subscribe, dan juga share, dan juga tinggalkan komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.